Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, dalam hadisnya Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, maukah kalian aku kabarkan dosa besar di antara dosa-dosa besar? Tentu mau ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasul, pertama menyekutukan Allah, kedua durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwah fillah, anak diakui atau tidak tetaplah seorang anak. Boleh saja mantan bupati ada, mantan presiden ada, mantan gubernur ada, mantan pacar banyak, tapi tidak ada mantan anak. Sebab apa? Orang tua pernah melahirkan anak, tapi anak belum pernah melahirkan orang tua. Dengan demikian, meskipun anak cantik super bahenol, ganteng seperti oppa-oppa Korea, tapi kalau jadi anak sampai durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah tidak akan pernah ridho atas setiap langkahnya anak. Jadi meskipun kita anak sebagai seorang pejabat, kita punya ajudan-ajudan kita suruh-suruh, kita seorang jenderal, kita punya prajurit, kita bentak-bentak, tapi kalau bersama orang tua, wahfid lahuma janahadzulli minar rahma wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Suara yang tadinya keras kuat dilembutkan, badan yang tadinya tegap gagah perkasa dilemahkan, karena jadi apapun kita, apapun jadinya kita, semua karena orang tua. Tapi ternyata lepas daripada itu, lepas dari jadi direktur, jadi pejabat, jadi gubernur, ternyata orang tua kita menginginkan kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan kami yang orang tuanya sudah dipanggil Allah lebih dahulu? Menangis itu pasti, sedih itu manusiawi. Tapi bukan berarti bakti kita kepada kedua orang tua kita selesai. Ada tiga cara berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah wafat. Pertama, kita bayar segala hutangnya. Jangan sampai mereka merasakan azab di dalam kubur hanya karena hutang-hutang mereka belum terlunaskan. Kedua, kita jaga nama baiknya. Jangan sampai terdengar, itu anak si fulan kedapatan mencuri, itu anak si fulan yang baru meninggal ibunya kedapatan mencuri, berzina, itu anak si fulan yang anaknya pejabat kedapatan korupsi. Nauzubillahi min zalik. Lalu yang terakhir adalah mendoakan keduanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di sini saya mengajak kita semua, mari sejenak kita angkat tangan kita, kita pejamkan mata, lalu seraya kita langitkan doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahum waffiq ila aqwamit thoriq, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karyawan Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan dua layanan produk sekaligus produk tampil dan juga baitul mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BNT Karyawan Sejahtera Bersama khusus di bidang produk baitul mal, ada program kesehatan, dakwah, sosial dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.